Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terpilih memimpin program vaksin Corona COVAX AMC Engagement Group yang diinisiasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Selasa 12 Januari 2021. Indonesia terpilih dengan memperoleh suara terbanyak di antara negara anggota yang bersedia menyuarakan prinsip kesetaraan akses ketersediaan vaksin. COVAX adalah mekanisme yang dirancang untuk menjamin ketersediaan akses vaksin COVID-19 di seluruh dunia secara cepat, adil, dan setara. Setidaknya ada 75 negara yang bersedia bergabung dengan fasilitas COVAX untuk mendukung percepatan dan perkembangan vaksin COVID-19. Menurut Retno, terpilihnya Indonesia menunjukkan ada kepercayaan terhadap Indonesia untuk mendorong kerjasama internasional dalam menghadapi wabah virus corona. Alhamdulillah teman-teman, dalam pemilihan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia mendapatkan suara terbanyak, yaitu 41% dari total suara yang masuk. Suara terbanyak kedua diperoleh oleh Menteri Kesehatan Ethiopia. E-voting ini dilakukan untuk memilih 2 co-chairs dari 5 calon kandidat AMC 92 ekonomis, yaitu 92 ekonomis yang tergabung di dalam COVAX AMC. Varian baru